Kemerduan suara Putri Aryani saat bernyanyi maupun melantunkan ayat suci Al-Quran kini viral hingga ke negeri Arab. Kerajaan Arab pun begitu terpesona dengan kemerduan suara Putri Aryani, hingga membuat sang pangeran kepincut dan penasaran dengan sosok Putri Aryani. Tanpa berpikir panjang, sang pangeran pun terbang ke Indonesia untuk jumpai gadis belia tersebut. Begitu sangat menyentuh hati saat Putri melantunkan ayat suci Al-Quran, membuat hati pangeran Arab seolah menemukan hal yang sangat indah dalam diri Putri Aryani. Sungguh mengejutkan dan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Putri Aryani. Suara merdunya mampu membuat pangeran Arab kepincut sampai seperti ini. Inilah detik-detik pangeran Arab tiba di Indonesia dan berjumpa dengan Putri Aryani. Namun sebelum lanjut, jangan lupa jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya agar nggak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Meski memiliki keterbatasan dalam penglihatan, namun Putri Aryani sangat begitu mahir dalam membaca ayat suci Al-Quran. Bahkan kemerduan suaranya bisa membuat hati siapa saja terenyuh. Putri Aryani, gadis cantik bersuara emas, memiliki daya tarik tersendiri saat dirinya mulai melantunkan ayat suci Al-Quran. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan Putri Aryani terdengar sangat merdu. Ia pun lancar membaca surat tersebut dari awal hingga akhir. Sebelumnya Putri Aryani mendapat kesempatan emas tampil di ajang America Got Talent 2023. Tak mau menyia-nyiakan, ia pun memukau dewan juri dengan suara merdunya. Usai bernyanyi di hadapan juri, rekan duet Aisyah Kem ini pun sukses mendapat apresiasi luar biasa. Golden Buzzer berhasil ia dapatkan dengan segala usaha yang ia lakukan, Putri Aryani dan kedua orang tuanya. Pantas jika Putri kini mulai menjadi bintang yang bersinar di berbagai penjuru dunia. Bahkan lagu ciptaannya berjudul Loneliness bahkan laku terjual dengan harga yang super fantastis. Putri juga mendapat apresiasi tinggi dari pemerintah Indonesia dengan segala prestasi gemilangnya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Jangan lupa tonton terus channel kami. Tekan tombol subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya. Terima kasih.